Oke, kita. Ini ultinya ya. Oke, saya salah tadi. Oke. Mantap. Masih ada terusannya ya. Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Untuk video kali ini, kembali lagi saya bermain Ultraman Warrior of Galaxy, dan di sini saya akan unlock ya salah satu koleksi karakter saya. Oke, dan di sini tentu saja saya akan coba unlock langsung ya si Ultraman Trigger. Oke. Kita langsung unlock saja. Mantap. Mantap, mantap. Oke, langsung saja kita ini up rank ya. Ini kita up rank ke bintang 2. Oke. Kemudian untuk level kita naikkan sampai level 30 aja ya, paling enggak ya. Kita akan nanti coba tes aja di tempat yang mudah-mudah saja ya. Oke. Terus untuk senjata ini kita pakai senjatanya si Ultraman Rosso. Oke, ini ada ya. Jadi kita pakai aja. Mana tadi Trigger? Oke. Kita pakai senjatanya Rosso. Terus ininya kita pakai sembarang aja lah. Oke, sebelumnya saya akan coba dulu tes ya si Ultraman Trigger ini di sini ya, di apa ini namanya ya, kayak koleksi ya, tempatnya Ultraman semua, dan di sini kita bisa coba ya tanpa harus punya karakternya, dan tentu saja di sini semua skillnya sudah langsung terbuka semua. Oke, kita coba aja skill-skill dari si Ultraman Trigger ini ya. Oke, yang ini ya ada kebalik-balik karena masih bahasanya bahasa dewa ya. Oke, kita ini ultinya ya. Oke, saya salah tadi. Oke, mantap. Masih ada terusannya ya. Oke, ini kita nganu aja, stop aja musuhnya. Kita mulai dari ini basic attack-nya udah jarak jauh ya, kayak nembak ya. Oke, mantap. Kita coba skill satunya ini. Oke. Termasuknya kena buff apa itu, defense-nya turun ya mungkin ya. Oke, ini skill bisa dijalankan teman-teman. Oke, ini skill duanya ya. Ini nih sadis sih. Selain dia serangannya cukup damage-nya besar, tapi dia juga bisa dijalankan ya ini ya. Jadi bisa terkumpul semua ini musuh-musuhnya. Dan kena damage terus. Gila, gila. Oke, skill ketiganya ini. Wah, ini sih harus bintang 6 ya. Mantap. Oke, ini kita skill, ini skill 5 ya. Kalau skill 4 nya itu biasanya dia pasif ya di kalau game Ultraman ini ya. Oke, ini skill tadi skill 5. Oke, mantap. Pusing ya, mereka kena pusing semua ya. Oke, ini baru tadi ya skill ultimate nya ya. Dan kena petir terus ya. Kita masih bisa kabur dan petirnya masih menyerang ya. Mantap sekali. Kita langsung kabur dan petir masih menyerang. Gila-gila, mantap bang. Oke, kita keluar saja dulu.
Oke, langsung saja kita akan coba ya mainkan di si Ultraman apa trigger saya ya, trigger saya di battle langsung ya. Ini kita pakai aja. Oke. Saya akan coba di tempat yang mudah-mudah saja ya. Oke, ini kita oke, kita lawan si Zero aja. Ini stack 2 ya, stack 2 yang terakhir, semoga masih kuat. Oke, kita hajar si Zero ya pakai si trigger. Walau bintang 2 harusnya sudah cukup ya, kita auto saja ya ini. Gila sih, gila. Lama sekali ya, mantap sekali sih ini. Aduh, pengen banget. Oke. Mantap terserangannya. Ini sih gila sih, skill 1 skill 2 nya aja udah sangat berguna sekali ya, sangat berguna dan penggunaannya juga simple tapi efektif ya. Ini sih mantap sekali bang. Oke, kita hajar saja ini semua langsungnya. Ininya angin topannya ini ya, mantap sekali ini. Oke, speknya juga jaga jarak, enak sekali jarak jauh. Oh iya, tadi yang skill satunya itu setelah menyerang dia mengeluarkan buff ya, kayak defense dari musuh itu akan turun ya. Ini juga ini sangat membantu sekali kalau mungkin ketemu dengan musuh yang kuat ya, atau boss yang kuat. Oke, mantap sekali sih ini. Meninggal langsung ya si Hero ya. Mantap bang. Indah sekali efek-efek skillnya ya. Oke. Oke ya teman-teman ya, sampai di sini dulu ya tadi video saya kali ini tentang unlock si Ultraman Trigger dan mencoba skill-skillnya ya, review dari skill-skill si Ultraman Trigger yang begitu mantap dan GG sekali ya. Ya, sampai di sini dulu, tetap dukung terus ya Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.